Oke, Brosis, ketemu lagi dengan saya, Charles Mulyo Vlog. Kali ini saya akan bicara masalah YouTuber hebat di Indonesia. Kebetulan hari ini ada dua YouTuber di Indonesia yang saling bersaing ya, yang saling bersaing dengan tentunya dengan subscriber, viewer. Satunya adalah Atta Halilintar. Satunya lagi, Regis Official. Nah, dua YouTuber ini saling bersaing ya, saling bersaing. Atta Halilintar ini sudah menyentuh lebih dari 8,7 juta subscriber. Sedang si Regis Official ini baru menyentuh kurang lebih sekitar 8,45 juta. Nah, dua orang ini saling bersaing menjadi siapa yang pertama kali di Indonesia subscribernya menyentuh angka 10 juta. Tapi sebelum itu, setiap YouTuber di Indonesia saling berkompetisi atau saling memberikan real count dari dua YouTuber ini, yang inilah YouTubernya dan inilah real count-nya. Ada keunikan dari dua YouTuber ini, yaitu yang sama-sama kocaknya ya, yang Atta Halilintar juga orangnya nyablak, Regis Official juga orangnya nyablak. Setiap YouTuber ini punya khas masing-masing, tapi kalau saya tilik sih ya, kalau dari saya tilik sih kayaknya perimbangannya nggak begitu jauh, karena 8,7 sama 8,45 itu kurang lebih sekitar 200 ribu. Dan subscriber terus berkembang, dan siapakah nanti yang akan menyentuh 10 juta subscriber di Indonesia pertama kali di Indonesia. Nah, kita tunggu. Tapi kalau dari segi kontennya ya, dari segi kontennya memang Atta ini lebih unik ya, bagi saya pribadi Atta lebih unik. Tapi Regis Official juga nggak kalah, tapi waktulah yang menentukan. Tahun 2019, siapakah YouTuber pertama di Indonesia yang akan menyentuh 10 juta subscriber? Kita akan tunggu. Nah, siapa yang menentukan? Kita semuanya, Anda semuanya. Dan ini mungkin nama baik ya, nama baik Indonesia di mata dunia, khususnya Asia Tenggara. Dan setelah menyentuh angka 10 juta, kita akan berkompetisi dengan Asia Tenggara, berkompetisi dengan YouTuber-YouTuber lainnya. Oke, Brosis, dari Pantai Suluban Bali, Uluwatu Bali, saya ingin memberikan informasi bahwa dua YouTuber ini akan berkompetisi terus sampai akhir 2019. Dan saya sendiri pun tidak mau kalah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam damai dari Bali, dari Pantai Suluban, Uluwatu Bali.